Halo brother, dimanapun kalian berada, semoga baik-baik saja, sehat dan banyak rezekinya. Kali ini kita akan membahas alur cerita dari sebuah film yang menceritakan tentang seorang pendekar yang berilmu tinggi diburu oleh para pendekar sakti karena dianggap terlalu berbahaya. Namun dengan kebrutalannya, tak ada yang mampu menandinginya. Tidak usah berlama-lama lagi, kita masuk ke alur ceritanya. Kisah diawali dengan diperlihatkannya pendekar sakti anak dari ketua sekte harimau memasuki sebuah kuil tua kawasan Kota Wu. Tujuan kedatangannya untuk menghabisi seluruh penghuni kuil. Dia terlihat ramah namun mematikan yang membuat salah satu biksu gemetaran melihatnya. Namun tak berselang lama tiba-tiba muncul seorang pendekar berilmu tinggi yang bernama Joshua menyelamatkan mereka. Siapapun yang mendengar namanya akan ketakutan dan melarikan diri. Dia sakti namun kejam dan brutal tak terkendali. Joshua dengan mudah mengalahkan pendekar macan putih. Dia sempat mengancam bahwa ayahnya akan datang menuntut balas dan menghancurkan seluruh kota beserta penduduknya, yang membuat para biksu ketakutan dan menyalahkan Joshua karena akan membuat murka ketua sekte harimau. Namun tak berpengaruh bagi Joshua karena tak ada satu orang pun yang dia takuti. Joshua malah semakin brutal menghabisinya. Berita kematian Tuan Muda Macan Putih sampai juga ke istana sekte harimau. Sang ketua pun murka terhadap Joshua karena selain telah menghabisi keturunannya, dia dendam terhadap ayahnya Joshua 10 tahun yang lalu. Ayah Joshua mengorbankan dirinya untuk melindungi Kota Wu yang membuat ketua sekte belum dapat menaklukkannya hingga saat ini. Dendam lama bangkit kembali. Ketua sekte pun mengadakan sayembara kepada seluruh pendekar sakti. Siapapun yang dapat menemukan gerbang masuk Kota Wu maka akan diberikan hadiah yang besar. Undangan pun tersebar luas hingga ke pelosok negeri. Sekelompok kecil para pendekar yang tersisa dari kekejaman sekte harimau mendatangi kuil tua yang sebelumnya terjadi pertempuran antara Joshua dan Macan Putih. Seorang gadis muda yang bernama Gaolan menanyakan silsilah Joshua kepada biksu tua. Beliau pun menjelaskan bahwa 10 tahun yang lalu ada fenomena besar terjadi, yaitu sebuah batu bintang jatuh tepat di hadapan Joshua yang pada waktu itu masih berumur 10 tahun. Dan tanpa diduga, batu tersebut mengeluarkan energi berkekuatan besar memasuki tubuh Joshua. Namun tak berselang lama, ayah Joshua pun muncul menghentikan energi tersebut. Sejak saat itulah kekuatan gaib batu bintang sebagian diserap oleh Joshua dan sebagian lagi diserap oleh ayahnya yang disalurkan menjadi baju dan senjata pusaka yang memiliki kekuatan dahsyat untuk menghadapi sekte harimau. Sejak saat itu pertempuran melawan sekte harimau berlangsung lama hingga membuat rakyat menderita. Ayah Joshua pun memutuskan untuk mengorbankan dirinya dengan meminjam kekuatan dua pusaka tersebut untuk menciptakan badai angin dan menyegel Kota Wu agar terlindung dari ancaman sekte harimau. Gaolan yang kota dan keluarganya telah hancur oleh sekte harimau memutuskan untuk mencari Joshua ke Kota Wu. Dia pun diberi arahan terlebih dahulu oleh biksu tua agar bisa memasuki gerbang kota. Karena tak mudah menemukan gerbang Kota Wu yang telah diselimuti oleh ilusi badai angin, Gaolan pun pergi seorang diri demi membalaskan dendamnya. Akhirnya Gaolan berhasil memasuki gerbang Kota Wu. Pada saat memasuki kota, dia langsung disambut oleh kemunculan seekor ular raksasa yang membuat para penduduk lari ketakutan. Namun tiba-tiba ular tersebut seperti kesakitan lalu mati dalam sekejap. Tak berselang lama, ternyata Joshua muncul dari atas tubuh ular. Gaolan semakin yakin bahwa Joshua pendekar sakti yang baik hati meskipun semua orang berprasangka buruk terhadapnya. Kematian putra ketua sekte harimau yang dihabisi oleh Joshua tersebar luas ke seluruh kota. Para penduduk menyalahkan Joshua karena diduga ketua sekte akan balas dendam menghancurkan kota. Semua orang ketakutan ketika Joshua berjalan melewati mereka. Namun tiba-tiba sekelumpulan prajurit yang dipimpin oleh ketua Chang menghadang Joshua. Dia mengancam agar Joshua keluar dari Kota Wu. Namun Joshua tak pernah gentar sedikit pun meski melawan ribuan prajurit sendirian. Joshua dengan brutal mengalahkan mereka semua. Namun pada saat Chang akan dihabisi, tiba-tiba muncul sang jenderal yang merupakan ayah dari ketua Chang meredakan murka Joshua. Joshua melepaskan Chang karena sangat hormat terhadap jenderal yang merupakan sahabat dari ayahnya. Jenderal pun marah besar, jangan pernah mengusik Joshua karena tak akan mampu menandinginya meski ribuan prajurit diturunkan. Dia dikenal sangat sadis dan brutal. Gaolan memasuki sebuah warteg untuk mencari Joshua, di mana di tempat tersebut dipenuhi oleh para preman kampung yang sedang teler. Sentak saja mereka langsung menggodanya. Keramaian seketika hening saat Joshua keluar. Namun tak berselang lama, mereka pun bersorak lagi ketika Joshua kembali masuk karena tidak mengenal gadis tersebut. Pada saat si botak akan menghabisi Gaolan, tiba-tiba Joshua sudah berada di hadapannya, yang membuat mereka semua bergetar ketakutan. Sekelompok prajurit bawahan jenderal sedang dalam perjalanan menuju Kota Wu. Mereka dikejutkan dengan adanya sebuah kedai baru. Mereka pun memasukinya sambil memeriksa dan beristirahat. Tak lama kemudian muncul gadis cantik pemilik kedai. Namun ternyata gadis tersebut adalah salah satu bawahan ketua Sekte Harimau. Dia sengaja menjebak mereka untuk mengetahui di mana letak gerbang masuk Kota Wu. Keesokan harinya terdengar kabar oleh Joshua bahwa sang jenderal telah tewas. Para penduduk mengatakan bahwa kematiannya disebabkan oleh pukulan Joshua pada saat menghadang ketua Chang. Joshua yang merasa bersalah karena ketidaksengajaannya mendatangi kediaman sang jenderal untuk memberikan penghormatan terakhirnya. Dan lagi-lagi Joshua dihadang oleh ratusan prajurit, namun kali ini ketua Chang membiarkannya masuk. Dan ternyata Joshua dijebak akan dihabisi jika tidak berlutut di hadapannya. Ratusan panah pun siap melesat dalam jarak dekat. Namun Joshua yang tak kenal takut dengan santai menghadapi mereka. Pertempuran Joshua dengan para prajurit baru akan dimulai. Tiba-tiba muncul ketua Sekte Harimau yang berhasil memasuki Kota Wu. Dia berjalan dengan santai namun mematikan dengan amarah dendam kematian putranya. Kini saatnya dua pendekar berilmu tinggi berhadapan. Dan pertempuran pun tak bisa dihindarkan lagi. Mereka pun bertempur dengan brutal. Ketua Chang merasa senang karena akhirnya Joshua menemukan lawan yang tangguh. Padahal jika Joshua kalah, maka Kota Wu dan seluruh penduduknya akan terancam binasa dan hancur. Dan akhirnya Joshua pun kalah oleh kesaktian ketua Sekte Harimau. Kekuatan batu bintangnya pun keluar dari tubuhnya, yang otomatis kini Joshua sudah tidak punya kekuatan lagi. Ketua Sekte yang belum puas membawa Joshua ke atas dan melemparnya. Dan pada saat itu juga ketua Sekte semakin murka menghancurkan Kota Wu beserta penduduknya. Ketua Chang yang kini sudah menjadi bagian dari Sekte Harimau menghabisi semua prajurit yang tidak bersedia bergabung. Lalu dia dan pasukannya menjarah semua penduduk yang tersisa. Gaolan yang sudah beberapa hari mencari Joshua masih belum juga ditemukan. Sementara para penduduk semakin menderita. Di tempat lain, Joshua ternyata masih hidup. Namun kini dia tidak berdaya karena kekuatannya sudah hilang. Pada saat Joshua melewati kota yang sudah hancur dan sepi, dia melihat Gembel yang sedang berbicara sendiri tentang kekuatan bintang. Joshua teringat ada satu kekuatan lagi milik ayahnya yang disimpan dalam dua pusaka, yaitu baju besi dan senjata. Dia pun dengan segera mendatangi kediamannya. Namun pada saat ruang bawah tanah telah dibuka, tiba-tiba muncul ketua Chang dan pasukannya. Joshua yang sudah tidak punya kekuatan berusaha akan melawannya. Namun dengan tepat waktu, Gaolan pun muncul melawan mereka. Sementara Joshua dipaksa memasuki ruang bawah tanah untuk segera mengambil dua pusaka. Sesampainya di bawah tanah, akhirnya Joshua menemukan pusaka milik ayahnya yang memiliki kekuatan berkali lipat dari kekuatan Joshua sebelumnya. Baju perisai dan senjata pusaka pun menyatu ke tubuh Joshua. Kedua pusaka dan batu bintang kini bersatu dengan kekuatan yang dahsyat. Joshua pun dengan segera keluar untuk menolong Gaolan. Joshua berhasil menyelamatkan Gaolan dan menyimpannya di tempat yang aman. Dengan amarah yang memuncak, kini saatnya Joshua menghadapi ketua sekte harimau, yang ternyata dialah penyebabnya kematian ayah Joshua. Dengan kekuatan berkali lipat, Joshua pun dengan segera melesat menuju ketua sekte. Tak butuh waktu lama, sampailah Joshua di mana ketua sekte dan pasukannya berada. Pertempuran besar pun terjadi. Dengan kesaktian yang dimiliki Joshua, ketua sekte semakin murka. Para penduduk pun semakin ketakutan melihatnya. Joshua yang masih bertahan terus berusaha sekuat tenaga untuk melumpuhkannya. Namun kini ketua sekte mengeluarkan seluruh kesaktiannya untuk meratakan kota dan menghabisi Joshua. Joshua masih terus bertahan dan berusaha melawannya hingga dia berhasil melepaskan serangan dari ketua sekte. Kini saatnya Joshua mengeluarkan seluruh kekuatannya, begitupun juga dengan ketua sekte. Dan akhirnya mereka berdua bertempur dengan kekuatan yang dahsyat. Langit gelap berubah menjadi terang, yang artinya kekuatan jahat telah hilang. Para penduduk yang tersisa pun selamat. Namun Joshua masih belum diketahui keberadaannya yang membuat Gaolan sedih. Dan kisah film pun selesai.